semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Terima kasih banyak udah klik video ini. Saya doakan kalian semua sehat selalu, sukses selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan pokoknya selalu menggunakan masker ya. Sukses buat kalian semua. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Tuhan memberkati. Jadi teman-teman, di video kali ini aku bakalan jalan-jalan ke Kowloon Wallet Park. Dan ini bagus banget tempatnya. Bagus untuk berfoto-foto di sini ya. Yang penting jalan dah kita. Apa namanya? Menyangkut kejar jam tayang. Jadi ya, selamat menikmati. Ayo. Ini bagus untuk foto-foto di sini. Aduh, kakiku cedera. Bagus banget ini, suara alami, ada suara burung, ada suara kodok, nggak ada kodok, ada suara burung-burung, aduh keren sekali. Ini bagus buat bersantai-santai. Keren banget. Rem. Ada yang berat di situ, guys. Ini bagus buat foto-foto.
Gak ada ikan di sini, dalam sekali. Ayo berenang. Akhirnya kita mau kasih makan orang yang datang ke sini. Berenang, berenang. Iya kan? Wah, lucu sekali. Banyak kok. Kita mau ke sebelah sana, guys. Oh, ini ada itu orang. Oh, ini jadi malah teman-teman. Ini buat. Ini bisa terinspirasi buat bunga kayak begini, bukan? Coba kita lihat ini apaan nih. Ini kayak pemakaman ya, bukan. Oh, ini pondasi. Ah, so ini itu bangunan dulunya. Tinggi ini, tapi ini udah dibongkar kayaknya. Tunggu aku lihat. Wah, jadi pondasi nih. Kayaknya ini pondasi itu kasih seperti untuk bangunannya. Jadi guys, ini tunggu ya. Jadi jalannya ini bangunannya salah arah. Jadi dibongkar deh.
karena ini yang ter apa ya, kayaknya ini yang pertama, eh bukan pertama, paling 94. Jadi itu pemerintah menjadikan seperti ini, aku nggak ngerti, kurang ngerti ya. Kita bakal naik ke atas. Ada apa sih di dalam? Iya, lebih luas di Mayfair kan? Oh, mungkin bangunannya agak begini. Aku udah gak sanggup jalan guys, jadi tadi pagi tuh kakiku cedera sedikit. Ini Lokku Park, namanya Kowloon Walet. Ada berada di Lokku. Jalan kaki dari MTR itu cuma 15 menit. Aku tuh sebenarnya nggak suka yang berbau-bau Cina kayak gini. Bukan orangnya ya, cuma tempatnya juga yang nggak suka. Gitu. Kayak siram ini. Kayak di hutan-hutan. Ini bagus buat olahraga di sini, buat hirup-hirup udara sore. Jadi ini tuh canyon. Lama punya canyonnya. Bagus banget, ada kuda-kudaan di dalam. Yuk kita lihat kuda. Banyak patung kuda, patung babi, patung tikus, terus sapi. Jadi ini simbol-simbol zodiak guys. Jadi di kalender Cina, kalian tahu kan, mereka percaya itu zodiak, ada zodiak tikus, ada harimau, ada kelinci, ada zodiak apa namanya itu, tiger ya, tiger pula, naga, zodiak naga. Jadi ini simbolnya mengarah ke timur.
Ada juga simbol. Ini simbol zodiak. Simbol zodiak ini. Ini ular. Kobra. Ada zodiak kuda. Dan ada juga zodiak gajah. Kalian zodiak apa, guys? Kalau aku tikus. Aku zodiak tikus. Oke, habis deh. Ini kok ada anak Cina treating. Jarang loh ada seperti ini. Ini tempat itu yang perang-perang dulu sih, zaman penjajahan Jepang. Jadi bagian sini, jadi di sini tuh paling kuat. Ada salah satu batu di sini yang sangat kuat, tidak bisa runtuh. Dan mereka dulu kayaknya saat penjajahan itu mereka berada di sini. Jadi pas perang itu orang-orang ada tadi itu apanya di sana ya, kenon-kenonnya itu. Aku lupa syuting udah lewat. Karena lagi telepon tadi. Keren banget. Apa tadi itu kita tadi? Waktunya pulang-pulang, guys.
Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sukses selalu buat kalian, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati ya, sayang kalian semua.